Fakultas Teknik Universitas Patimura menggelar klinik program kreativitas mahasiswa tahun 2024. Acara ini berlangsung di ruang multimedia fakultas itu pada Rabu 7 Februari 2024. Dr. Nur Aida Kubangun sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unpati yang baru dilantik, hadir dan membuka dengan resmi. Turut hadir Dekan Fatek Dr. Peter Berhitu, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Johan Tupan, para dosen pendamping serta mahasiswa. Seperti diketahui, klinik PKI merupakan ajang lomba paling bergengsi tingkat mahasiswa se-Indonesia, di mana dalam sarana pembinaan diikuti 32 kelompok PKI website pengelolaan dan 32 proposal dari 133 mahasiswa dan 12 dosen pendamping. Sebagai pengelola klinik PKM Fakultas Teknik, kata Insinyur Reiko Siahaininia, ia berkeinginan kuat supaya kegiatan ini terus berlangsung. PKM ini merupakan ajang paling bergengsi tingkat mahasiswa seluruh Indonesia. PKM ini adalah ajang paling bergengsi tingkat mahasiswa di seluruh Indonesia. Dengan demikian kami berharap bahwa ada koordinasi yang komprehensif antara universitas dan fakultas untuk menghasilkan proposal-proposal yang berkualitas untuk nantinya dikirim ke Dermawa, dan diharapkan supaya proposal-proposal itu setidak-tidaknya lolos di tingkat pembiayaan, dan bila perlu ada yang lolos untuk mengikuti PIMNAS. Itu harapan kami. Sementara itu, Wakil Rektor 3, Dr. Nur Aida Kubangun, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, ini perlu dicontohkan dan diikuti fakultas-fakultas yang lain. Ini yang perlu dicontohi oleh fakultas lain, di mana ketika sudah membuat sebuah klinik untuk kreativitas mahasiswa untuk menjawab tantangan kedepannya, berharap bahwa fakultas-fakultas lain juga harus mengikuti itu, karena ini sebuah kreativitas mahasiswa secara ilmiah sangat luar biasa, dengan harapan untuk menjawab apa yang diinginkan oleh Bapak Rektor, bahwa kita Universitas Patimura akan menuju ke world class university. PKM ini dijuarai oleh Muhammad Riza Rahim dari Prodi Teknik Sipil, juara dua atas nama Wasro Padepokan Simanulang dari Teknik Sipil Perkapalan, dan juara tiga atas nama Brahmat Jesayas Bua dari Prodi Teknik Kimia. Untuk juara favorit satu atas nama Silvines Ajen Salatuti dari Prodi Teknik Kimia. Juara dua diraih oleh Puan Mariam Leonsol dari Prodi Teknik Industri, dan juara tiga diraih oleh Marlene Vian Huae dari Prodi Teknik Geologi. Para pemenang diberikan piala dan penghargaan, diserahkan langsung oleh Wakil Rektor 3 dan Dekan Fakultas Teknik. Janes Balo melaporkan.